Dan Festival Makanan Malaysia antara pelengkap sukan Malaysia Sheffield SMG ke-23 di United Kingdom. 18 gerai makanan dan minuman disediakan bagi memberi peluang kepada pengunjung menikmati makanan Malaysia. Laporannya bersama Tunku Nashra Abaidah dan Hazrat Syukri. Menurut pengarah SMG Muhammad Syahmi Abdul Rahman, penganjuran festival kali ini adalah untuk mempromosikan makanan Malaysia di United Kingdom. Ia juga bertujuan bagi melahirkan usahawan muda dalam kalangan pelajar Malaysia di sini. Untuk festival makanan Malaysia atau Malaysia Food Festival Sheffield Malaysian Games, antara tujuan atau objektif kami mengadakan food festival ini adalah untuk mempromosikan makanan eksotik Malaysia kepada penduduk tempatan di United Kingdom ni, pada masa yang sama untuk menjamu pelajar-pelajar United Kingdom yang dah lama berada kat sini, yang dah lama tak balik rumah. So they can have ada nasi kerabu, ada nasi dagang semua. Kita alhamdulillah tahun ini dapat menyediakan sebanyak lebih kurang 18 buah gerai, menyediakan pelbagai aneka juadah untuk sama-sama kita makan. Dan antara objektif lain adalah untuk melibatkan para pelajar Sheffield sendiri dalam bidang keusahawanan, sama-sama berniaga seiring dengan seruan Rasulullah SAW untuk mencari rezeki melalui pintu-pintu perniagaan. Sementara itu, bagi Idrina Khalil, dia sanggup menaiki bas sejauh 360 km dari Brighton ke Sheffield bagi merasai kemeriahan festival ini. Kita orang datang dari Brighton, kita orang bertolak dari Brighton pukul 3 pagi tadi sampai 7.30, so dalam 4 jam setengah macam tu. Satu bas lah 30 orang. Kita orang hantar tim untuk futsal, rugby, adalah few other games, but also obviously kita orang nak makan makanan Malaysia kat sini lah. So kita orang nak makan nasi lemak, roti canai, laksa, nasi dagang, ABC lah, macam-macam lah. Kita orang dari Brighton datang ke Sheffield ni first time bertiga, semata-mata sebab food festival ni lah. Sebab kita memang teringin nak makan makanan Melayu. Di Brighton tak ada langsung restoran Melayu. Bukan sahaja rakyat Malaysia, malah festival ini turut menarik perhatian penduduk tempatan. This is a great opportunity to try something new. I've never had Malaysian food prior to this. I had come because I have a classmate who has a food tent, and so she had invited all of us to come and try the food. So I came to support her. And I tried two of her dishes and they were delicious. I like spicier food, so she suggested like a spicier dish, which was really good. 40 pilihan makanan dan minuman disediakan, antara nasi lemak, sate, nasi kerabu, roti canai dan cendol. Selain dapat bersukan dan dapat mengeratkan hubungan antara rakyat Malaysia di United Kingdom dan Ireland, mereka juga dapat melepaskan rindu untuk menikmati makanan Malaysia. Dari hidangan nasi lemak, nasi kerabu, cendol sehinggalah ke laksa Sarawak, semuanya dapat diperolehi di King Edward School. Laporan Tengku Nashrul Abaidah dan Haziq Syukri dari United Kingdom untuk Astro Awani.